Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, macam yang korang minta untuk saya ceritakan sejarah kapal Melayu pada zaman dulu, korang pernah terfikir tak kenapa kita yang dekat Malaysia ni menggelarkan tanah kelahiran kita sebagai tanah air? Yalah, kalau kata kita nak tengok orang-orang luar ataupun negara-negara lain, dia orang tak ada pun nak macam menyebut tanah air tu. Contoh macam orang barat panggil tanah kelahiran diorang dengan the motherland ataupun the fatherland. Ya, kalau ikutkan macam-macam lagi lah diorang gelarkan. Yang peliknya, cuma kita yang dekat Nusantara ni je yang menggelarkan tanah kelahiran kita ni sebagai tanah air. Terdapat penjelasan yang boleh diambil kira tentang kewujudan perkataan tanah air itu. Orang-orang di Nusantara ni boleh dikira sebagai bangsa pelaut terulung. Ini kerana terdapat pelbagai info mahupun naskah yang menyatakan kita memang sinonim dengan darat dan juga laut. Dan ini antara sebabnya. Mesti antara korang yang tengok video saya ni, dia tertanya-tanya betul ke ataupun boleh percaya ke? Dan mungkin ada yang ingat saya ni main-main. Dan buat apa je yang orang Melayu dulu buat? Sebenarnya di Nusantara terdapat pelbagai jenis bot ataupun kapal, daripada segi saiz ke, kayu ke, bermacam-macam jenis. Semua tu bukanlah kebetulan semata-mata. Ada sebab yang tersendiri kenapa bahan dan jenis kayu tu berbeza. Untuk pengetahuan korang, boleh dikatakan kapal dari Nusantara adalah yang paling besar, even melebihi ciptaan Empire China dan juga negara barat. Ia digelar sebagai Zhong. Ia merupakan sebuah kapal layar yang sangat besar, di mana beratnya dikatakan mencecah 1,000 ton. Kegunaan kapal Zhong ni untuk berlayar jarak jauh. Sebab itulah saiz dia memang besar gila. Dikatakan kalau kapal Zhong ni nak berlabuh, ia perlu berlabuh jauh daripada pelabuhan. Ini kerana takut terlanggar kapal-kapal lain. Malah ia juga mampu menyertai apa-apa peperangan. Bukan itu saja kehebatan kapal Zhong ni. Kalau korang nak tahu, orang-orang barat ataupun kapal-kapal daripada barat ke yang nak tembak kapal Zhong ni, kapal Zhong ni tak akan mengalami apa-apa kerosakan. Yes, tembaklah pakai meriam sekalipun, takkan dapat kerosakan serius. Yelah, mungkin macam maklah pecah sikit-sikit tu, dia takkan tenggelam pun. Kapal Zhong boleh dikatakan penyumbang terbesar kepada aktiviti perdagangan terawal Asia Tenggara, apabila ia menyatukan jalur perdagangan yang meliputi beberapa kerajaan ketika itu, iaitu Champa, Vietnam, Ayun Thaya, Thailand, Aceh, Melaka dan Makassar. Tidak lupa juga ia memberi akses kepada orang kita pergi berdagang di dunia luar juga. So hebat tak kapal Zhong yang dicipta oleh orang Melayu dahulu? Sebenarnya banyak lagi kapal yang dibina di alam Melayu. Sampailah teknologi keluar meniru ataupun menciplak hasil ciptaan orang Melayu dahulu. Macam saya cakap sebelum ni pasal senjata api diorang pun tiru, lepas tu kita buat itu pun diorang pun tiru. Sekarang korang tengoklah semua benda diorang claim atas nama diorang. Okey, disebabkan jenis kapal dalam alam Melayu ni ataupun ciptaan Melayu ni memang sangat banyak, so saya bahagikan 3 jenis kapal. Yang pertama, kita mulakan dengan kapal besar. Kapal besar ada 4 jenis.
kapal jong, kapal gali, kapal pinisi dan kapal pinas ataupun beda. Kapal besar ini selalunya digunakan untuk ekspedisi yang jauh. Selalunya melibatkan pelayaran ke negara di hujung dunia. Bahan yang digunakan untuk membuat kapal ini juga adalah yang terbaik seperti kayu cengal dan juga kayu jati. Ini kerana sudah terbukti kedua jenis kayu itu mempunyai ketahanan yang sangat tinggi dan dalam masa yang sama mempunyai jangka hayat yang sangat lama. Jenis kapal yang seterusnya adalah kapal sederhana. Kapal Padekawang, Bugis, kapal Nadir, Sumatera, kapal Lancang, Sumatera, kapal Patoroni, Bugis, kapal atau perahu penjajab, kapal Tongkang, Singapura dan kapal ataupun perahu Kora Kora, Kepulauan Maluku. Banyakkan nama-nama kapal sederhana ni. Semua kapal ni hanya digunakan untuk berlayar jarak dekat sahaja. Tak adalah dekat sangat. Dia setakat kalau nak pergi pelabuhan negeri-negeri jiran macam tu mampulah. Barang-barang yang perlu dibawa pun taklah banyak sangat macam pelayaran jarak jauh yang guna kapal besar tu. Oleh kerana fungsinya untuk pelayaran jarak dekat, kayu yang digunakan untuk membina kapal-kapal sederhana ni hanya menggunakan kayu yang berkualiti. Disebabkan kayu yang kuat dan tahan lama gila-gila hanyalah cengal dan jati, ia hanya dikhususkan untuk membuat kapal besar sahaja. Tapi rasanya mesti ada je orang yang guna kayu premium ni untuk buat kapal lebih kecil kan? Takkanlah tak ada yang buat macam tu. So kita beralih pula kepada jenis kapal seterusnya. Kapal ataupun perahu kecil. Perahu kolek, perahu baluk, perahu jalur, kapal sentok, perahu kakap dan perahu sekoci. Kelas kapal yang terakhir adalah kapal ataupun perahu kecil. Ia digunakan sebagai pengangkutan di sungai dan pesisiran pantai. Memang kapal kecil ni hanya digunakan untuk jarak yang dekat je lah. Sebab kalau diorang masuk ke kawasan laut dalam, confirm terbalik punya. Kapal jenis ni banyak digunakan oleh nelayan. Sebab zaman tu memang job nelayan ni antara yang paling ramai orang buat. Percaya ataupun tidak, zaman kita ni hanya mampu tengok pembuatan kapal yang sederhana ataupun kecil saja. Kita memang susah nampak dah kapal besar, lebih-lebih lagi kapal jong dan kapal gali. Ia ibaratkan ilmu pembuatannya sudah pun hilang daripada rekod kita. Kalau ada pun, semua tu adalah replika sahaja dan kualitinya pasti tak sama dengan kapal tradisional dahulu kala. Orang mesti nak tahu kan kenapa perkara sebegitu terjadi. Pasti ada yang tanya apa kena mengenanya penjajahan dan ilmu pembuatan kapal. Kalau korang nak tahu, ilmu pembuatan kapal ni hilang apabila Nusantara ni dijajah oleh pelbagai kuasa. Ia bermula dengan serangan terhadap Melaka pada tahun 1511 oleh Portugis. Lepas tu tambah lagi Belanda, Inggeris dan sebagainya. Kita pergi balik kepada konteks jenis kapal tadi tu. Kita ada kapal yang dibuat khas untuk berlayar pada jarak jauh, sederhana dan dekat. Kalau kita ikut logik, memang pasti akan dilupakan segala cara pembuatan kapal besar. Ini disebabkan selepas dijajah, ekspedisi pelayaran jarak jauh akan berkurangan atau mungkin tak ada langsung. Yelah, bila tak berlayar jauh-jauh, so buat apa nak buat kapal yang besar-besar kan? Jadi orang Nusantara pun kekallah dengan ilmu pembuatan kapal sederhana dan perahu. Namun masa mengganti masa, tinggallah ilmu pembuatan perahu kecil saja. Rasanya zaman sekarang ni masih ada orang yang buat perahu, tambah-tambah lagi dekat area Kelantan dan Terengganu. Cuma tu pun ramai dah tak nak ambil tahu sebab kita sudah pun masuk era moden.
minat orang zaman sekarang pun mula berubah dan mungkin tidak merasakan aktiviti membuat kapal tradisional akan memberi keuntungan kepada mereka. Jadi, ada kemungkinan kita juga akan kehilangan ilmu pembuatan perahu kecil tradisional ini. So, apa bukti yang menunjukkan orang-orang Melayu ni membina kapal yang sangat yang besar, sederhana dan perahu kecil? Kalau korang cari bukti tu dekat Malaysia, saya rasa tak rapat kot. Sebab penjajah-penjajah dahulu dah ambil kesemua manuskrip dan dibawa balik ke negara diorang. Ya, diorang ambil semua, dah tak tinggal satu pun kat kita. Ya, sama je dengan senjata api yang saya terangkan sebelum ni. Memang diorang ambil dan bawa pulang kat ya, negara diorang, dan diorang letak dekat dalam museum. Kalau korang pergi ke Museum Belanda ke, Museum Portugis ke, ataupun museum mana-mana yang pernah menjajah tanah Melayu ataupun yang pernah datang ke tanah Melayu ni, korang boleh nampak manuskrip yang ditulis dengan tulisan Jawi. Bagi korang mungkin tak rasa benda ni penting, tapi sebenarnya kalau korang nak tahu, itulah ilmu yang diturunkan daripada nenek moyang kita kepada kita. Tetapi penjajah dulu dah ambil dan bawa balik ke negara diorang, so kita pun dah tak dapat ilmu yang diturunkan kepada kita. Tapi itu hanya yang diorang sempat ambil. Kalau kata nenek moyang kita dulu pernah tanam ke, ataupun ada batu bersurat ke, ataupun dekat mana-mana yang kita tak tahu, ataupun dimusnahkan oleh penjajah dahulu, rasanya mungkin banyak lagi yang nenek moyang kita nak sampaikan dekat kita dan nak bagi tahu yang bangsa Melayu ni adalah bangsa yang sangat hebat. So saya harap apa yang saya cerita ni, one day korang akan cerita kepada anak ataupun cucu cicit korang dan tekan kepada diorang yang bangsa kita adalah bangsa yang sangat kuat. Okey, itu sajalah video kali ni. Harap korang enjoy, dan kalau korang suka, please like, share dan subscribe video ni. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.